Mengantisipasi aksi anarkisme dalam unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja, sekelompok masyarakat di Kota Depok melakukan gerakan jaga kampung. Gerakan tersebut bertujuan untuk membantu aparat keamanan dengan menjaga lingkungan tempat tinggal agar terhindar dari kekacauan. Selain menyuarakan aksi damai dan menjaga lingkungan, kelompok massa ini juga melakukan atraksi silat. Kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian masyarakat yang khawatir akan terjadinya tindakan anarkisme. Menurut inisiatif saya mau ada demo. Saya tidak melarang demo, silakan demo. Saya menghadang perusuh. FBR garis depan untuk menghadang perusuh, bukan pendemo. Pendemo silakan, asal jangan rusuh di kampung saya. Saya sesuai dengan semboyan FBR jaga kampung. Saya mengamankan kampung saya, jangan sampai kampung saya porak-poranda oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Ini sebenarnya adalah inisiasi dari mereka sendiri. Ini bentuk kepedulian mereka kepada lingkungannya yang khawatir akan adanya tindakan anarkisme yang sekarang dan dari kemarin sudah mulai bergulir informasinya. Ini adalah bentuk pam swakarsa yang digagas oleh teman-teman masyarakat, ormas-ormas yang ada di wilayah kami, dan mudah-mudahan ini semua mengingatkan kepada masyarakat setempat bahwa keamanan adalah milik kita bersama. Tidak mungkin kita polisi, TNI yang mengamankan secara keseluruhan. Tapi ini adalah keikutsertaan masyarakat terkait dengan keamanan yang ada di lingkungannya masing-masing. Dari Depok, Jawa Barat, Uriah dan Syifa, Tribrata TV, salam Tribrata.